Guna mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, hingga BPBD Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan apel gabungan kesiapan tanggap bencana di Mapores Bangka Tengah pada Jumat pagi. Hal ini dilakukan guna melihat kesiapan personel dan armada dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Ratusan personil gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan BPBD Kabupaten Bangka Tengah menggelar apel gabungan kesiapan tanggap bencana di halaman Mapolres Bangka Tengah Jumat pagi. Apel yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Bangka Tengah, Kompol Muhammad Ridwan, menjelaskan apel gabungan yang melibatkan sebanyak 150 orang personil guna melihat kesiapan personil dan armada dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Selain itu, personil gabungan ini dipersiapkan untuk mengikuti apel gabungan tanggap bencana yang akan dilaksanakan pada pekan ketiga November 2022 mendatang. Sementara itu, pihaknya telah melakukan mitigasi bencana dan evaluasi guna mengantisipasi daerah rawan bencana, seperti Desa Batu Belubang dan kawasan Kecamatan Lubuk Besar merupakan daerah rawan bencana puting beliung. Ini kita kesiapan untuk siaga bencana. Ya, siaga bencana kita mau cross-check untuk kesiapan anggota kita berapa banyak apabila nanti kita akan melaksanakan apel besar nanti. Apel besar nanti tapi di minggu ketiga bulan November selepas 10 November. Ini personel gabungan dari TNI, kemudian dari Pol PP, dari Polri, kemudian dari BPPD. Nanti akan kita libatkan semuanya nanti, tapi di apel besar. Tapi di kesiapan dulu, kita mengecek berapa personil yang perlu diantisipasi dalam penanganan bencana. Kita sudah siapkan untuk jaga bencana ini 150 personil gabungan ya, TNI Polri, kemudian Satpol PP, maupun dari BPBD. Dengan kesiapan personil gabungan, diharapkan mampu bergerak cepat dan siap dalam menghadapi bencana yang terjadi. Diharapkan bencana tidak terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Belitung pada umumnya. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.